Pasal undang-undang cipta kerja terkait pengadaan lahan. Nah, lalu berbicara perburuhan, perburuhan seperti disampaikan oleh pihak pemerintah, tetap akan ada upah minimum kabupaten atau kota. Tapi nyatanya, buktinya di dalam pasal undang-undang cipta kerja, tadi berbicara upah minimum provinsi yang tadi ditetapkan oleh para gubernur. Secara proses pengupahan berbeda daripada undang-undang ketenagakerjaan pada sebelumnya. Bicara cuti, diberi cuti memang betul ada dalam aturan Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi nyatanya berkurang daripada cuti yang diberikan yang tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya. Nah, di sini kami sangat menyayangkan, dan di sinilah kami bersama kawan-kawan organisasi Cipayung Plus dan bersama kelompok petani, kelompok buruh, kelompok nelayan dan lainnya, kami secara jelas, secara clear, secara tegas menyatakan menolak Omnibus Law. Dan juga kami akan ke depan memperhitungkan langkah-langkah selanjutnya untuk menjegal Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini. Salah pembedaan sih, bukannya kita ingin ini lebih baik atau ada, enggak, semua gerakan mahasiswa itu lebih sama-sama baik gitu ya, mau ada yang turun ke lapangan ataupun juga cara seperti ini. Yang jelas sih tujuan kita adalah pertama tadi kita untuk penolakan Omnibus Law, yang kedua untuk juga meminta kepada apa namanya anggota dewan kita gitu ya, yang Dapil Kalimantan Selatan, Dapil 1 dan Dapil 2 DPR RI dan juga DPD RI untuk memberikan pertanggungjawaban mereka gitu. Kenapa ini bisa sampai terjadi gitu? Apa sih yang dikerjakan oleh anggota dewan kita ketika pada saat rapat paripurna kemarin gitu? Nah, mungkin saja dia nanti ya terserah mereka lah memberi cerita klarifikasi atau seperti apa gitu. Yang jelas juga rakyat Kalimantan Selatan menuntut pertanggungjawabannya gitu. Di permainan